Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semua orang bisa dengar kan Nabi, masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di satu tempat, Nabi tengok ke Kaabah, Nabi kata, ya Makkah, Nabi kata, hai Makkah, inni uhibbuki, saya cintakan kamu. Kalaulah penduduk saya tak halau saya, saya tak akan keluar daripada bumi Mekah ini, kata Nabi. Soalan tu momen yang paling penting sekali dalam, sebab Nabi keluar tu tak balik lah. Walaupun dah buka kota Mekah, Nabi tak duduk kat Mekah, Nabi terus duduk dekat Madinah. Jadi masa Nabi babai Mekah tu, Nabi berdiri di satu tempat, Nabi babai Mekah tu, Nabi kata, Mekah, saya cinta kamu. Kalaulah bukan pasal penduduk ni halau saya, saya tak akan keluar tinggal kamu. Soalan, di mana tempat itu? Malam ni saya akan tunjuk dekat tuan-tuan jalan macam mana Nabi berhijrah satu persatu dengan gambaran dia. Boy, kalau tuan-tuan balik, tuan-tuan buka tengok peta pun, tuan-tuan boleh nampak daripada mana jalannya. Macam ni. Tempat yang Nabi bye-bye tu disebut berhampiran dengan sebuah khazwar. Sebuah khazwar, orang yang lebih yang hak ni semua geng-geng umrah, geng umrah sanggup boleh jumpa ni. Ini Ustaz Arif ni, oi, dia yang Mekah lebih banyak daripada saya. Ni motoris hebat ni. Anak apa, kata apa, anak buah Ustaz Pegat ni. Hebat ni, ya tu. Oh, saya sebut khazwar, yang tuan-tuan tak anggup lagi, dia anggup boleh jumpa. Sebab dia dah tahu tak mana. Tapi kali ni saya akan cerita dekat tuan-tuan, sebab lepas ni orang lain sebut, tuan-tuan lagi anggup laju lagi lah. Di mana? Nabi berdiri di satu tempat yang dikenali sebagai Khazwarah. Khazwarah ni dulu dia ada satu menara. Di sebelah menara ni ada satu rumah. Ini untuk kakak-kakak lah. Rumah ni menempatkan seorang perempuan yang penting kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tahu tempat ni apa dia. Sekarang ni kita nak tahu tempat ni apa dia. Kenapa Nabi bye-bye kat sini? So saya kena start daripada awal sikit dulu. Apa terjadi sebelum tu? Okay. Bila mana siang hari Khamis, malam tu Jumaat. So Nabi keluar berhijrah malam Jumaat. Ini saja nak pesan kat tuan-tuan, sikit je, sikit je. Jangan marah saya. Masa Nabi nak keluar hijrah malam Jumaat kan, Nabi ada baca satu ayat Quran yang semua orang macam lalai. Yang orang-orang yang musyrikin yang kepung Nabi tu, dia jadi macam mengantuk. Ayat apa Nabi baca? Ayat mula dia bunyi macam ni. Wa ja'alna min saddaw wa min saddaw fa'awshaynahum fa'um. Ni surah apa ni? Sajana abang. Dalam banyak-banyak surah yang turun dekat Nabi sebelum nak berhijrah malam Jumaat tu, Nabi baca surah Yasin dulu. Siapa kata Nabi tak baca Yasin malam Jumaat? Itu yang saya nak abang. Nanti dulu. Nanti dulu. Sebab ramai kita tak pasal. Kita tahu yang tu surah Yasin, tapi kita tak tahu malam tu malam Jumaat. Awak Nabi tak baca qul huwallah. Macam apa masa Nabi nak keluar tu, Nabi tak baca qul huwallah. Al-Fatihah turun dua kali. Macam apa Nabi tak baca Fatihah? Nak keluar-keluar tu Nabi kata, bergal. Ni Allah Ta'ala suruh kita keluar ni. Al-Fatihah. Adakah Nabi tak kata lagu tu? Masa apa Nabi baca waja'alna min baini aydihim, dan surah itu terletak dalam surah Yasin, dan Nabi baca itu adalah pada malam Jumaat. Ini satu benda yang semua orang kena take note benda ni. Antara kenapa menjadi amalan, ulama-ulama letakkan malam Jumaat baca Yasin. Kita tadi pun baca Yasin. Itu antaranya. Jadi bagi saya sambung. Jadi siang tu Allah hantar malaikat mai bagi wahyu dekat Nabi Muhammad, malam ni akan kena keluar hijrah. Maka Nabi pun meletakkan selendang. Tengok time sama tau. 5 minit sudah. Kalau tak senang, lain mudah begat, dia buat saya. So Nabi meletakkan Nabi punya selendang di atas kepala Nabi, tutup. Sebab cuaca panas, tengah hari ambang. Nabi keluar daripada rumah Nabi. Mana rumah Nabi ni? Rumah Siti Khadijah. Sekali lagi saya tunjuk kat tuan-tuan, bila dia patah balik nak keluar ke kerana hijrah, apa saya tunjuk balik kat tuan-tuan. Tengok yang elok. So Nabi keluar daripada rumah, Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Sahabat yang ada di rumah Sayyidina Abu Bakar, ahli keluarga Sayyidina Abu Bakar, tengok tahu, tu nampak macam Rasulullah tu jalan tu. Maka dia kata kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, tu nampak macam Rasulullah awak dia keluar tengah-tengah yang kembang. Selama ni tak pernah keluar macam ni pun. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ni mesti ada berita penting Nabi nak abang. Nabi sampai depan rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi tak masuk. Nabi kata, Abu Bakar, boleh tak keluar maizan? Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, dalam ni semua geng kita.
dalam ni semua geng kita. Ialah Siti Aisyah, Sayyidatuna Asma, Sayyidina Abdullah, wife Ummu Ruman, wife Sayyidina Abu Bakar. Dan semuanya geng Rasulullah lah. Terus Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, dalam rumah ni semua geng, masuk dalam, tak ada masalah. So Nabi pun masuk, sangat berhati-hati. Nabi sangat berhati-hati. So Nabi pun masuk dalam rumah. Masuk-masuk Nabi kata, Abu Bakar, malam ni kita kena keluar berhijrah. Sayyidina Abu Bakar kata, nanti dulu ya Rasulullah. Apa dia? Tuan pilih saya keluar dengan tuan? Dia kata macam tu. Nabi kata, ya lah, of course. Sayyidina Abu Bakar kata, amboi, cakap Inggeris sama? Tak cakap lutut, tak ada. Saja. Nabi kata, ya, saya pilih kamu keluar dengan saya. Sayyidina Abu Bakar seketika itu bila dengar macam tu, berlinangan air mata dia keluar, bom, dia menangis. Siti Aisyah kata, ketika itulah baru aku tahu, kata, oh, ada air mata kegembiraan. Ayah aku bukannya menangis, teriak sebab takut nak keluar dengan Nabi. Mustahil Sayyidina Abu Bakar takut keluar dengan Nabi. Dia antara champion perang. Tetapi dia gembira sebab Nabi jemput dia. Dia pilih, Nabi pilih dia. Nabi pilih dia tu. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 40. Tapi saya tak pandai ngaji sangat. Sekian dengan Ustaz Fakrul. Oh, tadi Tok Imam kita mana tahu yang baca tadi surah Yasin tadi. Oi, Tok Imam memang baca Yasin sempoi tadi. Lagu lama oh. Sudah oh, dia baca Yasin pun baca style lama. Saya makan nasi tadi malam aku tu, biar dia tak mau masuk. Yasin, aku, oi, kata dia ni, asyad lah. Imam sini, ini Syukro ni, Mesir ni. Ini Qari ni. Betul. Beliau ni Qari, masa belajar di Mesir dulu ni Qari ni. Tentang kalau main sebenarnya, sesempak ni dia kalau sebenarnya maghrib. Bagi tahu, setiap malam ni buat lagu lain ni, wah. Tak kira dia tukar lagu lain. Oh. Sampai lah dia dah tak nak lagu lah. Allah wabarakatuh, orang tua yang dia kata, pernah buat sendiri. Jadi, Sayyidina Abu Bakar kata, Sayyidina Abu Bakar dipilih oleh Nabi, Allah sebut dalam Quran. Yang best dalam Quran, Allah sebut, lisahibi. Aduh, yang tu best lah. Macam mana ayat dia? Allah kata apa? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau hamba tak mau tolong Rasulullah, jangan takut. Allah boleh tolong. Ha, ni cerita dia tu yang Ustaz Pegat cakap tadi tu, saya cukup syok tadi bila Ustaz Pegat kata, ni kalau Rasulullah tengok ni, mesti Rasulullah pun syok juga tengok ramai-ramai nak dengar sirah dia. Sebab apa? Allah abang dalam Quran, siapa tak mau tolong agama Islam, no problem. Hampa rugi. Sebab aku kata Allah, aku ada cara aku sendiri untuk tolong agama aku. Rugi kalau nama kita tak ada dalam senarai untuk menyampaikan agama Allah. Rugi malam ni kalau saya tak cerita dekat tuan-tuan. Tuan-tuan tahu dah Khazwarah tu kat mana? Tuan-tuan tahu dah rumah Abu Bakar kat mana? Tuan-tuan tahu dah Ruh dia kat mana? Rugi kalau Allah tak pilih saya malam ni, pilih orang lain yang bercakap. Rugi. Ni berapa banyak pahala ni? Ni kalau menimpa pahala ni? Tuan-tuan tahu dah lah ni pukul berapa? Pukul? 10. Apa maksud dia? Balik. Bukan. Maksudnya, ni waktu qiyamul lail. Tuan-tuan bersengkang mata dengan kami ni, kita nak baca selawat waktu qiyamul lail. Kita dengar majlis ilmu qiyamul lail. Kita berhimpun orang soleh qiyamul lail. Menghidupkan malam qiyamul lail. Duduk dengan apa menghubung silaturahim qiyamul lail. Menahan diri daripada makan dan buat perkara yang kotor qiyamul lail. Banyak. Malam ni banyak. Jadi bila apa nama Sayyidina Abu Bakar ni, Allah sebut dalam Quran. Illa tansuruhu faqad nasarallah. Kalau kamu tak mau tolong Allah, tak ada masalah, Allah boleh tolong. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Dua orang yang dihalau keluar daripada Mekah dan mereka duduk di dalam gua. إذ يقول لصاحبه. Yang ni mahal. Allah iktiraf Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat Nabi. Yoi, tuan-tuan kena tengok macam mana mereka punya BFF. Tuan-tuan kena tengok macam mana mereka BFF. Bayangkan Nabi keluar melangkah berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia keluar pergi melangkah daripada rumah Nabi, keluar berjalan lebih kurang 5 km. 5 km berjalan. Ketika itu silap-silap selipa pun boleh putus. Capal Nabi pun boleh putus. Dan memang betul kaki Nabi berdarah. Bila Nabi jalan-jalan malam tu sampai dekat Jabal Sur, Nabi berhenti. Nabi macam sedikit macam bahasa kita, saya tak tahu nak guna bahasa apa, tapi kalau kita jalan kalau pedih dia jalan. Jadi macam tu. Aku panggil apa? Sakit tak klasik langsung. Dia macam ni. Macam tu. Aku panggil apa? Melecek. Sakit kaki lah, melecek lah. Itu paling senang kan. Dia macam sakit lah. Nabi. Jadi bila sakit macam nak panjang bukit. Apa yang buat Sayyidina Abu Bakar carry Nabi dekat belakang? Jangan naik bukit bawa orang dekat belakang. Dan semua orang tahu Nabi bukannya halui. Nabi ada tegak Nabi. Apa? Macam mana? Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Pulang baginda emas, saling kuat mencengkam.
terlalu panjang. Tingginya yang sedang dada luas berbeda. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Ya Allah, macam mana Sayyidina Abu Bakar boleh bawa ni bukit? Oh, yang ni geng ni pantang petik. Petik jadi. Yang ni petik jadi. Jalan yang geng ni. Petik yang jadi. Bayar Sayyidina Abu Bakar. Dah lah carry ke belakang. Naik atas. Letak Nabi tu. Abang pula. Nabi jangan masuk lagi dalam gua. Biar saya yang masuk. Abang kat Nabi. Nabi jangan masuk. Biar saya masuk. Jangan. Dalam tu dah lah gelap. Tak tahu apa dia masuk seorang-seorang dia. Main dengan budak-budak menakut ni lah. Ni bakal lipah yang ada dengan Nabi. Nabi, masuk dulu kan. Saya seriau lah. Rumah saya buka lampu pun saya seriau. Ni gelap lagi saya tak main. Lepas tu bila dah masuk, dia apa buat? Apa buat? Buat koyak jubah dia. Dia koyak jubah dia sumbat masuk. Tak mana ada lubang. Dia rapa ada lubang. Koyak jubah masuk. Tu saya dinamu bakar. Pasal tu Nabi kata, Allah kata, ni sahabat Nabi. Lain. Lepas dia masuk semua lubang, dia pegang elok dah tertutup. Dia kata, ya Rasulullah, mai masuk, selamat dah. So Nabi pun masuk, kan Nabi duduk merancang apa semua, letihlah Nabi. Nabi duduk lena, ni saya selalu nak tunjuk, sebab selalu orang rasa, Sayyidina Abu Bakar bersila. Sayyidina Abu Bakar tak boleh bersila, sebab kalau Sayyidina Abu Bakar bersila, macam mana dia nak sumbat kaki dah dalam lubang yang terkeluar tu? Jadi, tengok saya tunjuk ni. Sayyidina Abu Bakar duduk dalam keadaan lurus macam tu, duduk lurus kaki. Ambil Nabi, suruh baring atas paha dia. Ya salam. Jangan. Walaupun Imam Muda Megat memuji Tuan Nazir, tapi belum tentu boleh lena di riba Tuan Nazir. Jangan. Dan walaupun member, main bola tadi pun member, cuba bayang duduk-duduk Tuan Nazir kata, Ustaz Imam Muda, nampak letih sangat main barang di sini. Jangan. Kita punya persahabatan tak sampai macam tu lagi. Tapi nanti dulu. Jangan lupa. Ini bukan saja sahabat. Ini pak mertua. Kan Nabi kahwin dengan Siti Aisyah? Umur Siti Aisyah 6 tahun, 7 tahun, betul? Masa tu dekat Mekah lah. Ini pak mertua dia. Dan saya yakin Ustaz Megat tidak pernah meletakkan paha di kepala pak mertua punya paha. Jangan. Jangan katakan Ustaz Megat, saya pun tak pernah. Tak pasal pak mertua kita kata. Banyak pak mertua kita duduk. Tidak ada, ayah letih sangat, naik paha sikit. Pak mertua, kami duduk pasal. Ya, jangan. Tapi bayangkan persahabatan tu macam mana punya kasih sayang. Ambil Nabi tu ada paha lurus, kaki lurus itu. Saya tak boleh lakukan begitu, tapi nak abang kata lurus. Tiba-tiba tengah duduk orang, nampak ada satu lubang tak tutup. Bawah tak perasan. Bila dah duduk baru nampak. Maka dia lonjokkan kaki dia, dia tutup lubang sana. Ni saya nak tunjuk. Siapa yang kata beriman lah, terror lah, ni dengar cerita ni dulu. Sayyidina Abu Bakar yang kata ditimbang iman seluruh dunia ni berat lagi dia punya. Ketika dia lurus kaki tu, dia tutup lubang. Memang betul di dalam tu ada binatang berbisa. Tak kisahlah kalau jengking kau ulang, tak kisah. Tapi, cuba bayang. Sayyidina Abu Bakar masa kena sengat, dia punya badan dia tak berganjak langsung. Menyebabkan Nabi jaga, bukan sebab dia bergerak. Kita semua tahu Nabi terjaga sebab air mata dia jatuh, betul? Jadi maka Sayyidina Abu Bakar hanya tak boleh tahan air mata saja. Yang lain dia boleh tahan. Bayangkan, dia kena sunat tu, dia tahan tu. Duk kena, duk tahan begitu. Sampai lah tak tahan, nangis, air mata jatuh. Ya kan, Nabi mestilah jaga macam basah bersepoh ni. Takkanlah hujan ke apa pula. Maka Nabi tanya ni, kenapa? Saya nak buatkan kata, aku kena sengat. Cuba bayang, kena sengat, boleh duduk ready begitu. Duk, kena dengan kita. Semayang yang mau gigit pun kan. Kalaulah kata kita letak kaki lah begitu, dia bagi, ya Rasulullah, ya ampun, kita apa Rasulullah. Bangun saya, tak tahan ni. Penuh ni, pagi sedar ni. Kita semua akan jadi macam tu. Bayangkan punya steady macam mana. Penuh sampai keluar air mata. Ini mantir lah. Baik, perjalanan dia tadi saya janji nak cerita. Sebelum saya habis, saya cerita sejalan last. Rumah Sayyidina Abu Bakar akan, kalau kita tengok dalam peta ni, berada di sini. Dan ni adalah KFC. KFC. Rumah Sayyidina Abu Bakar tu, sekarang ni bangunannya yang paling orang nak kenal sekarang ada KFC bawah dia. Dari situ, dia ada satu pintu gerbang King Fahad.
King Fahadnya pintu gerbang tu dia ada dua tiang menara. Sebelah dia ada tembok dia, dia dah bentuk U macam tu. Dia dah bentuk corner macam tu. Dia tembok aja. Di kawasan corner tu lah dulu ada Khazwarah. Di situ ada rumah seorang perempuan yang penting kepada Nabi, yang Nabi say goodbye dekat situ. Siapa rumah perempuan itu? Itu adalah rumah Ummu Hanif. Siapa dia Sayyidatuna Ummu Hanif kepada Nabi? Sehinggakan ketika Sayyidatuna Khadijah dah wafat, Nabi baru kahwin dengan Sayyidatuna Aisyah, Nabi pergi kat rumah tu, Nabi nak babai Kaabah di rumah itu. Sebab daripada rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi jalan keluar lepas dah buat perancangan, pergi dekat Khazwarah, babai Kaabah, terus jalan di rumah Nabi, tunggu malam tu, keluar terus pergi ke Gua Thul. So kenapa dekat rumah tu Nabi babai? Ummu Hanif adalah saudara perempuan kepada Sayyidina Ali. Maksudnya Sayyidina Ali, dia ada saudaranya iaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far dan juga Sayyidatuna Fakhitah nama dia. Tapi dikenali orang, orang tak kenal nama Fakhitah tu. Orang kenal nama Ummu Hanif. Siapa Ummu Hanif kepada Nabi? Untuk pengetahuan semua yang ada, abang-abang, Ummu Hanif adalah cinta pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Khadijah masuk meminang Nabi. Sebelum itu Nabi biasa masuk meminang seorang perempuan. Jadi siapa nak tengok kriteria perempuan yang buah hati Nabi, yang pertama adalah Sayyidatuna Ummu Hanif. Dan bukan sekali ya ibu-ibu, abang-abang, Nabi masuk minang Ummu Hanif kurang-kurang 3 kali. Masya Allah. Apa yang kau Masya Allahnya? Apa yang kau Masya Allah, apa yang rantau? Allah. Ya Allah. Tapi dia bagi tahu saya, betul dia memang Masya Allah. Maknanya perempuan ini bukan calang-calang. Kali pertama Nabi masuk minang, Sayyidatuna Ummu Hanif berasa Nabi ini macam peringkat abang-abang. Sebab Nabi kan biasa dibela oleh Abu Talib. Untuk pengetahuan semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan duduk dengan Sayyidina Abu Talib, bukan duduk dengan Abu Talib 2 tahun. Sebab Nabi duduk dengan Sayyidatuna Halimatun Sa'diyah dalam 4 tahun. Kemudian duduk dengan mak Nabi dalam 2 tahun, setahun lebih. Kemudian wafat duduk dengan Abdul Muttalib dalam 2 tahun saja. Daripada umur 8 tahun Nabi duduk dengan Abu Talib, sampailah wafat Abu Talib ketika umur Nabi 45. Jadi bapa Nabi yang Nabi ada dalam gambaran kacamata Nabi adalah Abu Talib. Dan tu semua orang kena tahu. Jadi Ummu Hanif anak Abu Talib. Jadi bila Nabi masuk minang kali pertama masuk umur 20-an tu, Ummu Hanif rasa macam ini macam abang lah, segan. Jadi pinangan Nabi kali pertama ditolak. Pinangan Nabi kali kedua ditolak oleh Abu Talib sendiri kerana keluarga yang menemukan ayah Nabi dengan mak Nabi, Sayyidina Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah binti Wahab, ditemukan oleh satu keluarga. Keluarga ni berkenan dengan Ummu Hanif untuk anak lelaki mereka. Maka bila Nabi masuk minang, tolak pinangan tadi itu oleh Abu Talib. Jadi Nabi kali kedua. Kemudian Nabi dapat wahyu, Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah, Nabi dapat wahyu umur 40, Nabi membesar dan sebagainya, jadi elok, jadi pejuang yang hebat. Kemudian Sayyidatuna Khadijah pun wafat dalam masa yang sama Ummu Hanif masuk Islam. Tapi suaminya ada. Jadi sekali lagi Nabi masuk meminang. Ketika itu, pinangan Nabi kali ketiga kena tolak lah. Sebab Sayyidatuna Ummu Hanif sudah ada anak 5 orang. Maka Sayyidatuna Ummu Hanif kata, saya tak mau kalau anak saya mengganggu perjuangan Nabi. Yang ni cinta sejati ya. Yang ni cinta sejati. Jadi kalau siapa-siapa abang-abang dekat sini, kalau cintanya ditolak itu perkara biasa. Nabi pun ditolak. Relax lah. Baru dia ada harapan sikit ada harapan sikit. Jadi janganlah down sangat. Jadi Nabi bila sampai di depan rumah Ummu Hanif bersebelahan dengan Khazwarah, maka Nabi pun bye-bye Mekah, seolah-olah istilah kita hari ini move on. So Nabi pun kata, ya Mekah, inni uhibbuki. Hai Mekah, saya cintakan kamu. Tapi kalau lah masyarakat saya tak halau saya, saya tak akan keluar tinggal kamu. Tapi sebab dia halau saya, maka saya akan bawa dia ni. Maka daripada tadi rumah Sayyidina Abu Bakar sampai di Khazwarah, maka Nabi melintasi Kaabah yang mulia. Nabi duduk di rumah Nabi, di rumah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa arbaha wa alaihi salam. Maka Nabi duduk di situ tunggu pada malam hari.
cukup malam saja, maka datang malaikat beritahu Muhammad keluar pada sekarang, waktu ni juga. Maka kepungan di rumah Nabi, ada 100 orang yang mengelilingi rumah Nabi. Maka Nabi dengan suara Nabi yang mulia, Nabi baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fa hum la yusirun. Orang-orang Bukit Sentosa memang kadang-kadang baca juga, bukan nak lari daripada polis, jangan silap. Mereka nak lari daripada kafir musyrikin Mekah. Mereka nak lari daripada kafir musyrikin Mekah sebenarnya. Dan kemudian Nabi pun keluar. Mereka lalai. Nabi menaburkan pasir di atas kepala mereka. Siapa yang ada batu-batu besar di atas kepala mereka dalam himpunan pasir tadi, semuanya dibunuh di dalam peperangan Badar. Semuanya dibunuh dalam peperangan Badar. Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Mekah di sini, Madinah di utara. Sepatutnya daripada Mekah terus ke utara. Tengok elok-elok. Nabi tak terus pergi ke sana. Nabi patah balik ke belakang ke selatan 5 km, pergi ke Jabal Sur. Ini gambaran. Tengok saya elok-elok. Ini gambaran. Apa dia? Nabi tunjuk dekat kita, dalam kehidupan kita ada waktu kita kena berundung setapak. Cuba kita susun mancis sederet lagu tu, kita bakar. Mancis ni terbakar, mancis ni terbakar, mancis ni terbakar, mancis ni terbakar. Cuba kita tarik satu mancis ke bawah, maka bakar tadi akan terhenti dekat situ. Sama dengan kita semua. Ni negara kita nak sedang melalui waktu kritikal. Kita tengah melalui waktu politiknya, waktu kepimpinannya. Jadi ada kala kita kena step back. Jangan kita nak panaskan keadaan. Tak ada manfaat pun untuk kita. Belajar jadi orang dewasa, orang yang matang. Jangan kerana kita nak shock, kita nak buat macam-macam. Macam kita main bola, antara tendangan yang penting sekali, yang paling hina kalau tak masuk gol adalah penalti. Nasib baik Tuan Nasir masuk gol tadi. Cara Tuan Nasir tendang macam mana? Sama macam penendang-penendang bola yang ambil penalti, iaitu dia mesti ke belakang 2-3 langkah. Baru tendangan yang boleh jadi kuat. Itulah pengajaran dalam hidup kita. Bila tuan-tuan semua nak buat perancangan balik daripada sini, imam tuan-tuan sebut kepada tuan-tuan, tuan-tuan kena ada perancangan. Seolah-olah imam yang menjadi masjid Qariah sini bagi tahu, tuan-tuan main masjid bukan main saja, rancang kehidupan. Imam tuan-tuan pesan. Jadi masa tuan-tuan nak merancang, belajar untuk berhenti seketika. Pos, bukan stop. Pos. Tengok saya apa terjadi. Ambil manfaat dalam hidup kita. Baru jadi. Sebab apa? Tengok saya. Nabi berhijrah pada umur 53. Nabi Isra Mi'raj umur 45. Maknanya Nabi naik buruk terlebih dahulu, baru Nabi berhijrah. Kenapa masa hijrah Nabi tak naik buruk? Nabi dah kena buruk. Patutnya Nabi boleh panggil buruk. Eh buruk, mari sini saya Nabi ni. Kan kacau aja ni Abu Jahal dengan orang semua ada. Baik Nabi naik buruk dengan Abu Bakar. Abu Bakar pegang kuat-kuat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, naik buruk. Abang tuan boleh. Kan selesai, tak payah 8 hari 8 malam, 12 Rabiul Awal baru nak sampai. Selepas berteduh 3 hari di Jabal Sur, keluar pada 1-2 hari bulan, perjalanan lebih kurang 8-9 hari, baru Nabi sampai ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Buat apa ambil perjalanan macam tu? Buruk dah kena 45 tahun hari tu. Kenapa Nabi tak panggil Jibril, mana buruk? Where's my buruk? Malaikat Jibril kata, I speaking lagi nampak? Kenapa tak naik buruk? Dah naik dah umur 45. Sebab tengok sini, Nabi beritahu dekat kita, nak jadi seorang manusia, aku tunjuk jalan kepada kamu. Sebab apa? Ketika aku naik buruk, aku adalah seorang rasul, aku adalah seorang nabi. Kamu semua tak boleh jadi yang tu. Tapi ketika berhijrah, aku adalah manusia. Aku mengajar kamu macam mana cara nak merancang. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku manusia sama. Aku makan, aku minum, aku tidur, aku puasa, aku sembahyang, aku kahwin, aku ada down. Ingat Allah sebut dalam Quran, apa ayat yang cakap sebenarnya tu, yang kata ini ya'lamu annaka yadhiqu sadruka. Macam mana ayat tu? Allah tak main pula. Saya biasa-biasa aku pukul 10.30 lebih tak ingat lah. Biasanya dah balik lah. Walaupun ya'lamu annaka yadhiqu sadruka. Berikan surah apa? Al-Hijr. Allah sebut dalam Quran ni, Allah sebut surah Al-Hijr ayat 97. Allah kata apa? Walaupun na'lamu, kami tahu sesungguhnya kamu menghadapi tekanan perasaan. Nabi ada stres, Nabi ada jiwa tertekan, Nabi ada down, Nabi ada waktu Nabi koyak. Betul. Sebab Nabi manusia biasa. Jadi siapa pun dalam ni, jangan buat macam hanya Nabi je yang tak koyak. Jangan. Nabi adalah contoh teladan kita. Kalau Nabi tak pernah koyak, macam mana kita nak belajar daripada Nabi? Sebab itu saya mengajak semua yang ada sini, jom jadikan Nabi sebagai contoh teladan kita. Tak apa, kita sampai bila-bila tak akan jadi Nabi. Tapi ingat, hai, time nak keluar, nak keluar ke belah.
tashabbahu illam takunu mislahum fa inna tashabbaha bil kirami falahu. Tirulah walaupun kamu semua tak boleh jadi macam orang yang kamu tiru. Kita nak tiru Nabi, boleh ke semua jadi Nabi? Tak boleh. Tapi meniru yang baik itu sebenarnya adalah satu kejayaan. Kita tiru orang baik, kita tak belum tentu boleh jadi baik. Kita main bola nak tiru Ronaldo walaupun yalah. Musalah bagus lagi. Sebab jadi gumpul. Tapi tak apa, tapi tak apa saya sebut Ronaldo. No problem, no problem. Kita tengok Ronaldo main, kita macam, wah, saya nak tiru dia. Adakah kita boleh jadi Ronaldo? Mustahil, dia punya latihan berapa lama. Tapi bila kita tiru dia, permainan kita akan berubah jadi lebih hebat daripada jadi orang biasa sebelum ni. Sama. Sebab itu Nabi adalah tonggak kita. Kita ikut Nabi, kita takkan jadi macam Nabi. Tapi boleh jadi kita jadi seperti orang-orang lain yang belajar untuk ikut Nabi yang berjaya dalam hidup dia. Sayyidina Abu Bakar, adakah dia jadi Nabi? Tak. Tapi berjaya dalam hidup dia. Sayyidina Umar, ikut Nabi. Adakah dia jadi Nabi? Tak. Walaupun Nabi janji, kalau ada Nabi selepas aku, Nabi itu adalah Umar. Tapi Sayyidina Umar bukan Nabi. Itu akidah kita. Tak ada orang lain melainkan Nabi Muhammad saja yang last. Nabi Isa belum turun lagi akan main, tapi dia bukan Nabi yang akhir. Yang akhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Isa akan ikut Nabi Muhammad yang ajaran. Dia itu akidah kita. Poin saya nak bagi tahu kepada semua malam ni, last kepada yang menonton bersama dengan kita yang ada dalam ni, ingat, apapun Nabi mesti ada contoh teladan untuk kita. Jangan sesekali ketepikan cara pemikiran Nabi, cara Nabi selesai masalah, cara Nabi tengok masalah, cara Nabi buat kehidupan rumah tangga Nabi. Jangan. Sebab apa? Sebab itu adalah tonggak kita. Kalau kita tak jadi Nabi pun, sekurang-kurangnya kita akan jadi orang yang paling baik dalam hidup kita. Maka jadilah seorang ayah yang baik dalam keluarga. Jadilah seorang mak yang baik dalam keluarga. Jadilah seorang anak-anak yang baik dalam keluarga. Jadilah seorang makmum yang baik dalam masjid. Jadilah seorang pemimpin dalam masjid yang baik. Dan jadilah seorang pemimpin dalam masyarakat yang baik. Jadilah seorang hamba Allah yang baik. Cara ikut Nabi. Itu saja. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih semua.